Pasang bakal calon di Pilgub Jawa Tengah jalani pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Karya di Semarang. Dijadwalkan 30 pasangan bakal calon termasuk bupati dan wali kota akan ikuti tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Karya di Semarang dan RSUD Muar di Solo. Hasilnya akan disampaikan ke KPUD Jawa Tengah 16 Januari mendatang. Sebelumnya Kamis pagi, 4 pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat lakukan tes kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Usai pemeriksaan selama kurang lebih 10 jam, keempat bakal calon pamer keakraban dengan bersuah foto. Hasilnya pun langsung diupload di Instagram masing-masing. Akun milik bakal cagup dari Partai Demokrat dan Partai Golkar, Deddy Mizwar misalnya. Sejauh ini sudah di-like lebih dari 3.000 orang. Akun bakal cagup usungan Partai Gerindra, PKS, dan PAN Sudrajat mendapat hampir 4.000 like. Kalau akun milik bakal cawagup PDI Perjuangan Anton Carlian disukai lebih dari 1.600 orang. Nah, kira-kira jumlah like di medsos bisa jadi gambaran banyaknya dukungan para pemilih nggak ya? Ikhwan Saba, Safirul Hanif melaporkan untuk NET.